Eits, sebelum mulai ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih, happy enjoy! Game yang tak boleh diremehkan. Tetapi mengapa banyak yang menghina game Sakura School Simulator, game burik, game kaku, dan game lainnya. Nama-nama pemain Sakura School Simulator yang utama, Rina Tamaki, Taiga Yuki, Yuta Aida, Mio Aida. Akhirnya aku udah hafal lagunya. Lisa, ngapain kau di dalam itu? Udah 1 jam kau di dalam kamar mandi loh. Nggak dingin kau, ha? Iya, Ma. Bentar lagi aku lagi berenang ini. Hah? Berenang? Di mana kau berenang? Di bak lama ya kali di air WC. Hah? Di bak? Keluar kau dari situ, nanti kotor loh. Astaga, Lis, kok kau kasih tahu? Enggak, Ma, enggak. Maksudku aku lagi di air WC, ya. Aku lagi berenang di air WC, ya. Bohong, Mama buka pintunya, ya. Jangan, Ma, aku lagi pakai sempak. Hele, palala malu. Mama aja bisa nerawang kau pakai kolor warna apa. Tebaklah, warna apa? Warna hitam yang dikasih si Fahri waktu ulang tahunmu itu, kan? Ya enggak? Ih, apalah Mama ini? Gak usah sebut merek juga kali. Tapi betul kan? Betul, Mak. Kok bisa lah pula Mama tahu? Ya tahulah, kan tadi pagi Mama yang pakaikan bajumu. A few moments later. Baik pemirsa, kembali lagi di segmen Sakura. Yap, berita pada hari ini kita akan membahas seputar liburan yang membuat kita makin refreshing gitu kan. Nah, seperti yang Anda lihat, saya sudah berdiri di depan kolam berenang yang dimana ini tuh baru dibuka, guys. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kita berenang. Selain murah, bisa juga membugarkan badan. Ya, walaupun banyak kencing di mana-mana. Ya, tapi itu kan resiko kalian lah. Nah, jadi sekarang saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk berkeliling-keliling di sekitar kolam berenang ini untuk mengenalkannya. Oke, kita mulai langsung dari kesana aja ya. Di sini kalian bisa lihat banyak perosotan-perosotan yang indah, yang tinggi. Bisa cocok banget untuk anak-anak dan untuk orang dewasa juga bisa sih. Oke, sekarang aku mau masuk dulu untuk mengetes. Wah, ternyata sangat cepat ya pemirsa. Nah, di sini ada beberapa. Bagus kan? Jadi kayak mana? Sekarang ayo kita ke kolam berenang. Gak apa-apa, harga nambah dikit, tapi kaki nambah panjang. Wih, kolam berenangnya cantik kali. Perosotannya juga tinggi-tinggi lagi, pasti seru. Andai aja aku bisa ke situ. Ma. Enggak kau dengar tadi katanya air kencing di mana-mana? Iya, enggak Mama dengar tadi apa yang dibilangnya. Selain murah bisa membugarkan tubuh. Ingat, loh, Mak. Murah loh. Enggak ya enggak. Ih, segitu kali pun Mama lah. Aha, aku tahu. Thank you.
Ya udahlah, iya, tapi nanti ya tunggu bapak pulang dulu biar dibilang ke bapak. Yeay, akhirnya berhasil rencanaku, yeay, seneng kali aku, yeay. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Ih, abang ngapain itu? Aku samperin lah. Berlama-lama kemudian. Bang, abang menggambar ya? Ikut ya aku. Ini tuh bukan menggambar, tapi permainan. Hah? Permainan? Gimana cara mainnya, bang? Sinilah duduk, biar ku ajarin. Siap. Nah, jadi di permainan ini tuh kita menggambar sambil bernyanyi. Lagunya lagu apa, bang? Gabai Mujair? Ya enggak lah, Bambang. Kayak gini lagunya, dengarin aku ya, dengarin. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Ayah, ibu, pergi ke gunung. Kakek, nenek, berguling-guling. L-I-S-A, jadilah Lisa. Tadah, dah jadi. Bang, apa? Gak senang? Bertumbuk kita? Bang, sini bukunya. Untuk apa? Mau gambar juga kau? Gak usah lah, yang ada nanti mirip jin. Udah, sini. Nah, awas aja ngikutin gambarku. Oke. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Dikasih pisang, lalu dimakan. Enam, diunter-unter. Enam, jadilah musang. Itulah abang. Ih, kau dugong. Kau monyet. Kau gajah. Kau putri duyung, apa kau? Kau mimi peri. Kau King Kong. Kau jin. Kau iblis. Kau makhluk meteorologi. Kau Tinkerbell titik kata koma. Tomorrow. Lah, kok ditutup nih pintu? Apa ada orang ya di dalam? Liz? Oh, Liz? Lisa? Pasti kau berenang lagi kan di bak itu? Liz? Jawab napa? Atau ku dobrak nih pintu? 1, 2, 3. Ciok! Saya Satpol! Lah, gak ada orang ya rupanya. Berarti dari tadi aku ngomong-ngomong sendiri. Si Lisa mana? Biasanya jam segini dia udah mandi. Hmm? Tapi tadi katanya dia mau ke rumah si Ewi sama si Fahri. Kau mau mandi? Iyalah, Mak. Baguslah. Kalau kayak gitu dia jemput dulu sana biar mandi. Ya udahlah, Mak. Tapi ada ongkirnya enggak? Canda loh, Mak, canda. Kampret. Berlama-lama kemudian. Bip 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 bip. Sesak dada aing. Berlama-lama kemudian. Liz, Far, disuruh pulang. Bisa, mana nyana itu? Eh, Kiren, nyari siapa, Nak? Ini, Bu, lagi nyari Lisa sama Fahri. Oh, orang itu tiga tadi izin mau main-main. Kalau boleh tahu ke arah mana ya, Bu? Eh, ke arah sana kayaknya. Coba cek ke sana lah. Oh, makasih ya, Bu. Oh, iya. Sama-sama. Nanti kalau jumpa orang itu, bilang Uis pulang ya. Siap, Bu. Saya pergi dulu ya. Permisi. Asik sekali, everybody. Iya, everybody. Betul kan ku bilang air parit di sini kayak kolam berenang, bersih banget. Iya sih bersih, tapi gimana pun air parit pasti kotor, ada kumannya ya. Tapi gimana lagi, terobos aja lah. Gue siapinnya langsung mandi, kok enggak nanti dimari mama. Liz, Far. Astaga, Liz, kok mandi di parit kalian? Siap mandi di bak, mandi di parit.
Amazing sekali kamu itu, nak. Kakak, kok tahu pula kakak kami lagi di sini? Karena dengar suara ketawa kalian lah, kirain tadi suara Kunti. Kak, kakak nggak ikut. Enak loh, kak. Seru. Seru sekali, everybody. Aduh, godaan apa lagi nih? Ayolah, kak. Nanti tentang masalah permamaan kami yang ngurus. Iyalah, kak. Ayolah, kak. Please. Ayolah, ayolah. Enak loh, kak. Ya udahlah, tapi kalau tentang permamaan kalian yang tanggung jawab ya omelannya. Siap. Wih, seru juga rupanya. Iyalah, kak. Tadi aja orang si Lisa nolak. Pas udah dicobain ketagihan. Aku gak nolak sih, cuman si Fahri aja yang malu-malu monyet. Kau malu-malu kambing. Berlama-lama kemudian. Far, Liz, yakin kalian ini gak kenapa-napa nanti? Iya, kak. Tenang aja. Akunya nanti yang bilang ke mama alasannya nanti kakak jatuh ke paret tadi kepleset ya kan? Iya ya. Akhirnya dapat alasan. Kalau kalian ngaku aja, pasti gak dimarahin. Iyalah, bocil mah bebas. Mama. Loh, kok basah kalian dua itu? Aku mandi di paret, Mak. Hah? Mandi paret? Udah kayak bebek aja nya kau itu. Iyalah, entah kapan pun ke kolam berenangnya gak sabar. Ya kan, aku. Bapak belum pulang, jadi kayak mana mau bilang. Oh iya, kau Ren, kok basah kau? Jangan-jangan kau ikut-ikutan mandi paret juga ya? Hah? Enggak kok, Mak. Bilang Alis. Oh iya, Mak. Kakak tadi pas nyari kami, terus kupesek dia. Jadi ikutlah dia mandi-mandi sama kami. Hehe. Au! Sakit sekali, everybody. Is Ren, udah besar pun masih ikut-ikutan mandi paret. Orang ini yang salahkan, Mak. Orang aku tadi digoda kok. Ya udah, mandilah kalian sana. Hei, jangan kegilaan berenang, napa kau, Lis? Enggak apa-apa lah, kok sibuk kok, Kak. Aku pulang. Noh, panjang umur, baru aja dibilang. Mana orang itu tiga? Yang satu lagi bertelur, yang dua lagi tuh lagi mandi gara-gara mandi paret. Hah? Mandi paret? Iya tuh, si Lisa minta ke waterboom. Pertama dia berenang di bak, kedua di paret pula, ada-ada aja lah. Ada aja lah itu anak. Ya udahlah, nanti siang kita pergi ke sana. Iya, mandilah dulu kau, bau comberan. Siap, bos. Far, tahu nggak? Nanti siang kami mau pergi ke waterboom gara-gara tadi aku mandi paret. Wih, enaklah kau. Aku malah diomel sama mama aku. Sabar, ini tuh ujian. Ujian bahasa Indonesia. Ih, aku mau juga lah. Iya, Far, bujuk mamamu biar nanti kita pergi bareng. Iya, ya. Kuilah, gas. Kau tunggu di sini ya, Fahri mau beraksi. Nanti ku kabari. Good luck. A few moments later. Dibolehin, Liz. Wih, dibolehin. Tok Marco, toplah kalau itu pokoknya Faraku aja gak dikasih. Tunggu satu hari baru kau, cuma satu menit. Aduh. Iya, hoki aku, Liz. Liz, cepatlah, biar berangkat kita ini. Sabar, Mak. Tunggu ya, Mak, biar ku samperin anak itu. Astaga, Liz, bawa apa aja kau itu? Kayak mau pindahan. Biarlah, kok sibuk kau, Bang. Emangnya kalau mau ku bawa rumah ini, emangnya kau kenapa? Kau cuma bawa ban itu aja udah cukup. Bajumu udah dibawa Mama. Terus kenapa banyak kali baju itu kau bawa? Mau nginep aku di situ. Serahmu lah, Liz. Cepat kau, nanti ditinggal nanti nangis. Iya, ada mau siap ini. Berlama-lama kemudian. A few moments later. Wih, cantik kali kolamnya, perosotannya juga. Woi, Far, aku di sini. Itu si Lisa. Aku kesana ya, Pak. Ayo, Far, kita langsung berenang.
dulu kayaknya. Deh, sini dulu lah makan, baru berenang, nanti kelaparan. Tuh, dengar, makan dulu. Yaudahlah, yaudahlah. Loh, Mak, si Azra di mana dia? Itu dia di meja orang si Fahri, udah pindah keluarga dia. Hoi. Berlama-lama kemudian. Ayo, Liz, kita berenang. Ayo, tapi tunggu dulu ya. Mak, masa kolorku warna ungu, warna janda ini lo, gantilah. Ya enggak lah, masa iya warna ungu, warna janda. Ya cantik lah kalau kau yang make. Entah ini si janda. Janda, janda. Hele, kau duda. Ya kau janda, janda beranak lima. Kau duda, duda beranak selusin. Duda beranak selusin, tahu dari mana kau itu kata-katanya? Dari Kak Pelakor. Canda Kak Pelakor. Hah? Siapa itu? Adalah, itu cuma rahasia aku sama kakak. Kau orang asing gak boleh tahu. Ayo Far, kita berenang. Ayo. Kampret lah ini bocil, langsung ditinggalin aja belum dikasih tahu. Mari kita naik perosotan. Awas kau badut. Mak, aku juga mau ganti baju ya, mau berenang. Far, perosotannya penuh semua, jadi kayak mana lah ini? Ini ada perosotan yang kosong. Ada orang. Oi, Bambang, jangan di situ kau, nanti ketabrak kau. Deh, males sih. Kan aku duluan yang di sini. Siapa kalian berdua? Kayaknya aku pernah lihat tuh orang dah. Kayaknya itu adiknya Bang Dendiam. Hah? Kok tahu kau? Iya, aku pernah jumpa dia pas di air terjun. Wih, ngeselin kali, jijik kali, aku pengen ku tampar orangnya. Hei, apa pula kalian gibah-gibahin aku? Ntar gua gampar lu mulut lu. Udahlah, kau minggir aja, nanti ketabrak nangis kayak waktu itu. Males sih, ya udah tabrak kalau berani. 1, 2, 3, peluncur. Oh no. Sakit lo itu. Mampus, makanya jangan sok-sokan. Cingeng kali kau jadi orang. Anak mami, anak mami, dia dibilang awas pun. Abok, nangis dia nangis. Makanya kalau dibilang itu jangan bandel. Aku bilangkan mama aku kalian dua. Ups, lari ada anak mami. Oke, dalam hitungan tiga kita mau meluncur. Cepat, napa banyak kali basa-basinya. Sabar kau, gak bisa kau tenang, ha? 1, 2, 3. Aduh, matilah aku ini. Tolong. Kirain tadi tancap, rupanya pelan kali, gak ada apa-apanya dorongan si Azra. Aduh, sakit sekali everybody. Oke, mari kita coba. Oke guys, hari ini aku mau terbang. Salah, maksudnya mau berenang. Dan sekarang ini aku udah ada di perosotan. Dan sekarang aku mau meluncur. Rem pegang. Canda rem. Apa yang mau direm? Yeay, mampus kok kan rem tadi ku dorong. Kenapa kau kumat? Sorot sini. Ayo Far, kita lomba berenang. Nanti yang kalah harus pantun sebagus-bagusnya. Oke, ayo, aku setuju. 1, 2, 3. Fix, Fahri pasti kalah, aku yang menang. Kau kok duluan sampai Far, kau pasti curang kan Is? Ya enggak lah, tadi kan gak ada ditentukan gayanya, jadi aku pakai gaya ular. Alah, kau curang. Oke, sekarang kau pantun kan Is, kan udah sesuai perjanjian. Oke, sekarang aku mau pantun ya. 2, 3 itu angka. Cakep. 4, 5 itu angka. Cakep. 6, 7 itu angka. 8, 9 ya juga angka.
Bu Lilo. Sekarang kau lah, Far. Oke, dengerin ya. Jalan-jalan ke Amerika. Cakep! Jangan lupa membeli pisang. Buat apa Jojo ke Amerika kalau di Indonesia banyak pisang? Ih, yang serius lah, Far. Masa pantunnya kayak gitu? Aku punya satu lagi, tapi harus dengerin ini pantun terbaikku. Ikan hiu nabrak tiang. I love you sayang. Canda lolis, canda. Langsung dimasukkan ke ginjal. Siapa yang anggap serius? Halales, bilang aja lah. Gak perlu kau malu-malu sama kawanmu sendiri. Udah malu kali kau pasti kan? Dih, pede kali lah kau, Faria. Kali aku yang cantik ini mau samamu. Buset, tertampar, tercampak, tertarik, segalanya.